Asini rohamari hamu doho dame nasiat Tuhan Dewa Tamata. Doho siat Tuhan Yesus Kristus Tuhate. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara, amanginang kawan-kawan, kadungan, nahina olongan di bagai Yesus Jesus Kristus. Salam sehat, salam jumpa kembali, tetap setia bersama firman Tuhan. Mari mengawali sebelum memulai aktivitas kita. Hari ini kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Rom 15 ayat 1. Alai patut dohita namargugui mangaju hagalion yakana huranggu. Jalaunang mata hasiani dirita. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ada 3M yang boleh kita hidupi dari teks ini. Masih ajuan, masih urupan, masih tangiangan. Ya. Masih ajuan, masih urupan, masih tangiangan. Ketiga hal ini merupakan kesimpulan yang boleh kita ambil dari firman Tuhan untuk kita hari ini. Paulus mengingatkan kita yang kuat membantu, menolong orang yang lemah, dan jangan mencari kesenangan kita sendiri. Ya, di surat nanasing di doksi apostel Paulus domse unang holan na didirita bebe tasari hon alai dohok mana di dongan. Maka Tuhan menginginkan kita satu hari ini, ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk semakin giat dalam membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, serta memaklumi, ya, memaklumi kelemahan-kelemahan orang-orang yang ada di sekitar kita. Memaklumi bukan berarti membiarkan, tetapi kita ikut aktif untuk membantu mereka agar mereka memahami apa yang sedang mereka gumuli, apa yang sedang mereka hadapi. Jadi tidak ada pembiaran. Ya. Nah, gugu banget juga galion ni akan hurang gugu. Jala unang mah tahasiani dirita. Jangan mencari kesenangan kita sendiri. Dalam molotung pe taulah hunak kana dengan unak mengait tungadul nen nahalak kita sinoai. Ya. Berbuat baik jangan karena ada maunya, tetapi berbuat baik karena memang kita tahu apa itu kebaikan dan dari siapa kita menerima kebaikan. Aju mamang kana geli narong itu ngatongan ni keluargai. Mulu adong diho inang, adong diho amang urupi akahang ginapinari wakmi. Ya. Yalah, unang lupa hamu masih tangiang. Asa rak margugu hamu dia kasih tau non. Ya, nagalibi kami margugu ala ni tangiangmu. Yalah hope lampir to dim. Ala digugu ho martangiang. Mari menolong bukan karena ingin ditolong. Mari membantu bukan karena suatu saat kita ingin dibantu, tetapi mari kita menolong, membantu karena kita tahu apa itu pertolongan, karena kita tahu apa itu kasih, karena kita tahu dari siapa kita memperoleh keselamatan yang luar biasa. Tuhan Yesus memampukanmu untuk melakukan firman-Nya hari ini. Bantulah ajumah akan hurang gugui. Ibadah Tuhan ini mahu inang, ibadah Tuhan ini mahu amang. Mulut tunggal lebih pamatangmu, tang yang nami gali unang gali nak todi malai lamar guguma. Inorhon ni hata apula pun nasihat Tuhan. Tadi oma buku de nomor 428 ayat sada tabah tuh.
dita ang kamanginang ramangin deo kita. God bless you. Non-stop.